viral video unggahan di Twitter terkait temuan Ustadz Adi Hidayat soal ramuan herbal efektif dalam uji coba mengatasi corona. Dalam video unggahan tersebut, Ustadz Adi Hidayat mengatakan telah meriset dalam 6 bulan ramuan herbal tersebut dan telah memberikannya kepada pasien yang sedang isolasi mandiri, terbukti dalam 3 hari alhamdulillah berhasil. Uah juga memberikan keterangan ramuan herbal temuannya tersebut hanya ada di 2 tempat di seluruh dunia, yaitu Pegunungan Himalaya dan Saudi Arabia bagian timur. Dalam rekaman video, Uah tidak mengklaim ramuan herbal temuan hasil risetnya sebagai obat corona. Uah juga sudah memberikan ramuan tersebut dengan beberapa direktur rumah sakit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang khasiat produk temuannya secara medis. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, Uah menegaskan jika benar terbukti secara medis ramuan herbal temuannya bisa menjadi obat anti-corona, maka Uah akan dengan senang hati sukarela menyerahkan hasil temuannya tersebut kepada negara untuk dimanfaatkan sebagai obat anti-corona. Namun Uah meminta satu syarat, jika hal itu terjadi mesti disebutkan sumber dari ramu tersebut, yaitu bersumber dari Rasulullah SAW.